pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa pun dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, adapun tujuan materi pelajaran hari ini agar anak-anak kalian mampu menjelaskan tentang apa itu hama dan bagaimana pengendaliannya. Metode penilaian yang saya ambil yaitu dengan cara games. Jadi games yang akan kita lakukan sebentar yakni dengan cara pencocokan antara soal dengan jawaban yang sudah saya berikan. Jadi jika soal dan jawaban yang teman-teman nanti kumpulkan sesuai, maka itulah nilai maksimal dari penilaian yang saya berikan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan bertanya sama anak-anak sekalian, yaitu apakah ada yang tahu materi pelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Iya. Oke. Adapun materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang gulma dan pengendaliannya secara fisik. Ada yang tahu apa itu gulma? Saya, Pak. Oke, silakan. Gulma adalah tanaman pengganggu. Gulma adalah tanaman pengganggu. Ada jawaban yang lain? Pak. Oke, silakan. Oh, gulma adalah jenis rumputan yang tumbuh di lahan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Adapun gulma dari golongan dengan spesifikasi menurut morfologinya, yaitu pertama tadi adalah gulma rumput dan gulma tekik serta gulma yang berdaun besar. Adapun proses pengendaliannya biasanya dilakukan dengan cara pengendalian fisik. Ini salah satu metode yang banyak dilakukan di masyarakat. Oke, kita lanjutkan kembali pelajarannya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa itu gulma, apa itu jenis-jenisnya, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nah, untuk dapat mengevaluasi pengetahuan anak-anak sekalian soal materi yang sudah saya jelaskan tadi, maka sekarang saya ingin melakukan games. Oke? Bisa? Bisa! Adapun peraturan dari games kita hari ini yaitu, penjelasan dari kelompok 5. Apakah sudah cocok atau sudah sesuai? Sudah. Berarti pemahaman dari anak-anak sekalian sudah benar. Karena berdasarkan evaluasi dari games yang saya lakukan, soal dan jawaban yang teman-teman ambil sudah dipasangkan sesuai dengan pasangannya. Oke? Jadi adapun beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik dari pelajaran hari ini, bahwa
bahwa pemahaman anak sekalian tentang materi gulma dan pengendaliannya sudah bagus. Nah, untuk menambah pengetahuan dari anak-anak sekalian, maka Bapak akan memberikan tugas tambahan. Adapun tugas tambahannya yaitu karena kita kan hidup di negara Indonesia. Kita hidup di negara Indonesia. Jadi materi hari ini saya akan hubungkan dengan kehidupan kita di negara Indonesia. Jadi tugasnya yaitu teman-teman sekalian per kelompok mencari satu permasalahan gulma di wilayah Indonesia dan cara pengendaliannya. Oke, paham? Paham. Oke, karena waktunya juga sudah selesai, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terus minggu depan kita lanjutkan dan membahas tentang tugasnya. Oke? Okay? Ya. Okay. Terima kasih atas bantuannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.